There's not much to do when all I can is thinking about you. Not doing well, don't know where you are, 'cause you're not here. It's been way too long. If I could lay down beside you, I would. That's all I wanna do. I hope that you're safe and that I will see you soon. If I could lay down beside you, I would, I would. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya bunda? Semoga bunda-bunda semua dalam keadaan sehat, dalam keadaan semangat, murah rezekinya, serta jangan lupa bersyukur dan bahagia ya tentunya. Share kembali kegiatan aku hari ini ya teman-teman. Di sini tuh aku mau food prep tipis-tipis dulu ya untuk pertamanya. Karena di sini tuh aku nggak belanja yang full gitu ya teman-teman. Aku hanya beli tomat sama bawang sama cabai itu aja. Karena kebetulan di kulkas aku tuh bagian pertomatan percabean tuh udah habis. Makanya aku kejar ke pekan atau ke pasar untuk beli cabai sama tomat. Kalau untuk menu-menu yang lain aku belinya tiap hari gitu aja ya. Mana mau aku masak aku pikirin baru deh aku belanja gitu. Nah untuk food prepnya hanya segini aja ya. Aku juga ada beli salak, ada beli telur, ada beli ikan teri, ada beli timun, dan ada juga beli petai ya tentunya. Udah lama banget nih aku gak makan petai, jadi aku tuh sekali-sekali pengen makan petai. Memang di sini harga petai tuh selangit banget ya teman-teman. Aku beli satu papannya itu 5 ribuan. Padahal di kampung aku tuh banyak banget pohon petai ya teman-teman. Tapi ya gimana, di kota ini tuh semua serba dibeli gitu ya. Daun ubi juga dibeli gitu. Paling hanya kayak sayur kangkung gitu tuh baru nggak aku beli, karena kebetulan kan aku tuh deket persawahan gitu. Jadi kalau untuk sayur kangkung tuh kadang tumbuh sendiri ya di pinggir-pinggir sawah gitu. Tapi kalau untuk sayur mayur yang lain tuh nggak ada ya di sini tuh. Ada sih tapi aku nggak tahu tempatnya di mana. Mungkin di bagian pedalaman desa lagi ya. Aku tuh kalau diibaratkan itu aku tinggal di pinggir-pinggir kota gitu loh teman-teman. Akses mau untuk ke kota itu nggak yang terlalu jauh. Ini lanjut mau aku susunin ke dalam kulkas ya yang nggak mau aku olah. Untuk telurnya aku nggak cuci, aku cuman lap-lap aja ya tadi telurnya biar dia tuh kelihatan bersih. Dan bakterinya juga nggak masuk ya ke dalam kulkas, karena kulkas ini kan tempat makanan, jadi harus tetap steril dan bersih. Nah di sini tuh aku nggak kegiatan yang cuci piring, sapu-sapu rumah ataupun kegiatan rumah tangga yang lain ya. Aku di sini tuh mau memasak dulu. Ini tuh vlog khusus memasak sih sebenarnya. Kalian penasaran gak sih aku mau masak apa? Tapi mungkin kalian udah tahu ya karena kalian udah lihat thumbnail dan judul videonya aku. Yap, benar sekali, aku mau masak tanak lado Minang ya. Tanak lado ini adalah masakan khas orang Minang ya teman-teman. Kalau kalian di sini temen aku yang orang Minang, pasti kalian tahu banget nih makanan apa. Ini tuh sayur yang sering dimasak ketika ada acara besar, ada hajatan, atau pas lagi hari raya Idul Fitri. Ini tuh para orang Minang atau Sumatera Barat tuh selalu masak ya. Ya ini dia tuh adalah masakan tanak lado. Tanak lado ini seperti sambal merah sih teman-teman, cuman ada perbedaan, ada banyak perbedaan ya. Cuman kalau cara pengolahannya tuh sama sih seperti kita bikin sambal gitu ya. Tapi ini tuh memang masakan yang paling aku gemarin kalau udah ada
Kalau pulang ke Padang, itu orang Padang tuh wajib ya untuk masak ini. Selain rendang Padang, tanak lado ini adalah favoritnya aku banget ya teman-teman. Jadi Pak suami itu kan dulu waktu ikut pulang ke Padang tuh makan ini tuh rasanya dia nambah-nambah gitu makannya. Jadi dia tuh sekarang inget gitu. Bunda kayaknya bunda udah lama banget nih nggak masak rendang. Nggak masak tanak lado, kata dia gitu kan. Jadi aku, oh iya ya gitu. Jadi aku kepikiran, aku juga kan suka banget nih sama tanak lado. Jadi aku tuh gercepin deh, aku kabulin deh permintaan suami aku. Nah ini tuh bumbunya biasa aja ya teman-teman. Cuman pakai bawang merah, bawang putih, tomat, dan cabe merah. Cuman cabe merah sama tomatnya itu agak sama ya banyaknya, karena memang ini adalah tanak lado. Dan untuk isian di dalamnya tuh kita pakai tahu, nanti tahunya digoreng, baru kita pakai teri belah, kalau kami bilangnya teri kacang belah. Dan kita juga kasih pete ya, pete ini adalah yang paling penting ya di tanak lado. Karena wangi pete ini buat ciri khas banget loh nanti di wanginya tanak lado aku. Dan kalau kita punya rimbang, sebenarnya tuh lebih enak juga ya dikasih rimbang. Ada pada tahu nggak sih rimbang tuh apa? Pokoknya kalau dikasih rimbang tuh rasanya cukup enak juga sih untuk tambahan biar banyak macamnya ya di dalam tanak lado. Tapi aku nggak kasih rimbang ya untuk ini, karena nggak ada di Medan ini, nggak ada rimbang yang muda-muda gitu yang kayak rimbang aku di kampung. Jadi aku males aja, karena kan rimbangnya mau bulat-bulat ya dimasukin, takutnya nanti tua jadinya nggak enak tanak lado aku. Makanya aku nggak kasih rimbang. Dan aku juga kasih bawang pre ya. Itu tadi bawang aku pakai bawang packing ya, kalau kalian mau pakai bawang biasa juga boleh. Dan yang paling penting itu harus ada daun pre. Daun pre-nya tuh harus banyak banget sih sebenarnya. Cuman aku pakai segini aja, karena tuh dia nanti kayak yang penuh bawang pre gitu loh teman-teman. Enak banget rasanya. Nah ini tuh aku juga nanti akan tambahin telur puyuh, karena memang tanak lado tuh ciri khasnya adalah telur puyuh juga ya teman-teman. Jadi kita tuh wajib banget deh untuk pakai telur puyuh. Oke, itu tuh tadi bawang pre-nya udah aku rajangin. Aku pakai segitu aja. Sebenarnya perlu banyak sih kalau untuk bawang pre. Untuk tomatnya itu nggak perlu di blender ya teman-teman, cukup diiris-iris aja. Tapi yang mau di blender tuh cuman cabenya aja sama bawang. Nah ini dia yang namanya teri kacang belah. Kalau kalian bilangnya teri apa sih? Kalau aku bilangnya teri kacang belah. Itu mau aku cuci dulu ya teman-teman. Nah aku tuh mau blender cabenya. Ini blender cabenya tuh harus halus banget ya teman-teman. Kalau bisa jangan ada bijinya gitu lagi deh. Nah ini dia, jadi halus banget seperti ini ya teman-teman, biar dia tuh rasanya lebih mantul. Dan aku juga mau goreng tahu, tapi sebelum goreng tahu aku mau pindahin dulu untuk si telur puyuhnya ya. Tadi udah aku rebus telur puyuhnya dan ini mau aku dinginin dulu ya. Nah untuk tahunya ini mau langsung aku goreng biar gercep aja nih, soalnya aku tuh udah kepikiran banget cara aku nanti makan sama Pak suami. Karena akan mengenang ya, mengenang waktu-waktu kami di Padang, karena udah lama juga nih kami nggak pulang ke Padang ya teman-teman. Udah hampir deh kayaknya 5 tahun nggak ada pulang ke Padang. Dan insya Allah kalau Allah ngasih rezeki dan ada waktu, kami mau pulang ya tahun ini, tahun besok gitu, lebaran tahun besok gitu kami mau pulang ke Padang. Nah ini aku mau lanjut mau kupasin untuk si telur puyuhnya ya. Ini tuh pasti yang akan duluan habis deh nanti. Selain pete, telur puyuh ini tuh pasti yang akan duluan habis. Karena anak-anak aku tuh hantu banget ya telur puyuh ini. Makanya aku tuh beli agak banyak dikit nih. Udah banyak dikit lagi ya. Pokoknya aku beli banyak nih untuk si telur puyuhnya, biar nanti anak aku lahap ya makannya. Oke deh teman-teman, ini mau lanjut aja langsung mau aku goreng ya. Si apanya, si tomatnya. Tadi tuh aku udah selesai goreng tahu, dan sisaan goreng tahu tuh langsung aja deh untuk goreng tomatnya. Tomatnya ini harus kita goreng sampai betul-betul halus seperti ini ya teman-teman. Nah kalau dia udah masak dan halus, baru deh kita masukin cabainya. Cabainya ini harus lembut banget ya untuk blendernya, biar dia tuh nggak ada biji-biji cabainya lagi gitu. Jadi dia tuh udah
jadinya enaknya sempurna gitu. Nah, bisa kalian lihat kan betapa lembutnya, betapa lembutnya. Pokoknya ini tuh udah nggak ada apa-apanya ya, cabe kayak biji-biji cabe. Lanjut aku mau masukin teri. Kalau aduh ya Allah. Kalau cabenya udah tanak, kita udah bisa deh masukin semua topping-topping yang kita pakai ya, isian-isian nih kita pakai. Aku tadi udah masukin teri, aku masukin pete, aku masukin daun pre, dan aku masukin terakhir telur puyuh. Nah, ini tuh kita masak sampai dia susut ya, sampai dia tanak gitu, sampai betul-betul tanak. Makanya diberikan nama tanak lado karena masaknya ini kayak rendang ya, teman-teman, agak lama gitu masaknya. Nah, ini tuh udah mulai kering tadi, tapi mau aku tambahin air. Sebenarnya tanak lado ini dua macam ya, teman-teman, bisa dikasih, bisa kering, bisa tambah air. Lanjut deh aku masakin, aku masukin si tahunya biar meresap gitu, cabe tanak ladonya ke dalam tahu. Nah, kami tuh suka tanak lado yang berkuah ya, teman-teman. Kami nggak terlalu suka yang kering, kami suka yang kuah. Itu bumbunya untuk perasanya sama aja ya, teman-teman. Aku kasih garam, kaldu jamur, aku kasih gula. Cuman itu aja, nggak pakai apa-apa lagi. Kalau untuk garam nggak terlalu banyak ya aku kasih, karena kan ikan terinya udah mengandung rasa asin ya, takutnya nanti kalau banyak-banyak jadi asin deh. Nah, ini tuh aku tuh udah wanginya tuh udah tercium banget nih, teman-teman. Aku tuh udah ngiler banget mau makan rasanya. Udah lama banget nih aku nggak makan, tapi aku tuh gimana ya, udah lama deh terakhir pokoknya aku masak tanak lado ini kapan ya, lupa teman-teman, saking lamanya. Ini aja aku keingetan karena pak suami tuh bilang mau pengen makan pakai tanak lado, makanya aku buat deh si tanak lado. Kalian jangan salpok ya sama cucian piring aku nggak lagi fokus ke situ. Aku mau fokus masak ini cepet jadi dan aku cepet makan gitu. Nah, aku ini sambil beberes ya, beberes tipis-tipis, dan akhirnya tanak lado aku udah masak nih. Ini tuh masaknya hampir 2 jam ya, teman-teman. Aku tambahin air sampai akhirnya dia surut seperti ini. Aku sengaja buat banyak ya, teman-teman, karena tanak lado ini makin dipanasin makin enak, teman-teman. Sama kayak sayur daun ubi tumbuk sama sayur gori ya, gulai gori. Nah, ini dia nih teman-teman, udah jadi. Jadi aku nih gak sabar banget, aku lihatnya aja sambil dubbing ini udah ngiler rasanya, aku mau makan lagi teman-teman. Oke deh teman-teman, mungkin sampai sini dulu ya, aku mau makan dulu teman-teman. Nah, ini aku udah ambil nasi. Oke, sampai sini dulu ya video dari aku. Terima kasih ya untuk kalian yang udah selalu setia nonton video aku, ya kalian yang udah like, komen, dan subscribe-nya, aku ucapkan terima kasih ya. Semoga Allah membalas segala kebaikan kalian. Sampai jumpa di next video. Assalamualaikum.